Hello guys, berjumpa lagi. Di sini saya akan review kendaraan dari Hino Dutro 110 SD. Kalian bisa lihat secara jelas. Jadi Hino 110 SD ini sama dengan 130 HD, hanya membedakan dari spek dan ban ya guys. Jadi bannya dari Dutro 110 SD ini adalah 4 atau yang dibilang engkelnya. Jadi kalau yang 130 HD adalah 6 guys, double ban. Untuk spesifikasi dari kendaraan ini, model mesinnya W04 DTP, mesin 4 langkah segaris dengan turbo change intercooler. Jadi sistemnya sudah menggunakan turbo intercooler guys, dengan jumlah silinder 4. Oke guys, jadi saya juga mau ngejelasin dari Dutro 110 SD ini banyak digunakan untuk segmen box. Hino 110 SD ini banyak digunakan untuk pengusaha-pengusaha, contoh seperti dari brand Yakult ini guys. Nah, Yakult ini menggunakan Dutro 110 SD tipe box. Bisa lihat sudah banyak orang mengakui bahwa Dutro 110 SD ini sangat bertenaga, hemat bahan bakar guys. Oke, untuk tangki dari bahan bakar tersebut adalah 100 liter guys, lumayan banyak untuk kapasiti bahan bakarnya. Untuk akinya adalah 12 volt kali 2, lumayan besar untuk kelistrikannya guys. Kemudian mobil ini mempunyai transmisi M152, perbandingan gigi ada 5 bagian guys dan mundur. Bisa lihat untuk performanya, kalian bisa lihat maksimum 126 km per jam, daya tanjakannya 31,7 guys. Wow, luar biasa guys. Semoga kalian yang membeli Hino 110 SD ini beruntung dalam usahanya, muatannya ya guys. Oke, ini adalah kapasiti dari kendaraannya guys. Kalian bisa lihat di sini ada dari Dinas Perhubungan melakukan masa berlaku uji berkala guys. Itulah. Kemudian kalian juga bisa lihat untuk berat chassis depan itu adalah 1,288, kemudian di belakang 632, berat kosong 1,923, dan total seluruhnya adalah 5,200. Lumayan berat guys untuk kendaraan ini, tapi untuk tenaga boleh diakui guys. Oke, sekian review dari saya, semoga kalian menyukai dengan apa yang saya berikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak, sampai berjumpa kembali.